bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Isriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asabahullah, hadis yang kemarin kita baca separuhkan terlebih dahulu. Hadisnya agak panjang, yang mampu menghafal silakan setoran. Yang tidak mampu tidak masalah, fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Tafaddal barakallahu fi. Antum hafal? Tafaddal. Rakwatun. Rakwatun. Fatawat doa minha. Summa akbalan nasu. Summa akbalan nasu apa? Summa nasu. Nahu. Rakwalat. Malah apa Rasulullah SAW? Malahku. Kalu ya Rasulullah, ayat sakidana maun. Fatawat doa bihi. Wala Ka'amsalil uyun. Fasribna wa tawadda'na. Fakilani jabir. Kampuntum yawmaidin. Kunna lawkunna mi'ata alfin lakafana. Kunna khamsa ashrata mi'ata. Naam ahsanta barakallahu fi. Tafaddal. Afal antum? Afal? Tafaddal. Mal hudabiyyati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi Kunna
Naam astanta barakallahu fiik. Tafadhal. Nama santa barakallahu fiik. Tafadhal. Naam astanta barakallahu fi rawal bukhari. Tafadhal. Antum hafal antum? Hafal? Tafadhal. Kunna Na'am astanta barakallahu fiik. Antum apa antum? Ayo gabar. Lau kunna Abdul Bukhari. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal antum? Fadhal fadhal fadhal. All right.
Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Hafita. Ayo bismillah. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Hafidhta ya Abu Mu'adh. Tafadhal. Santa barakallahu fi. Tafadhal. Afal. Tafadhal. Thank you.
ya tahu. Naam santa barakallahu fiik. Apa itu? Bismillah. Qala wala nasrab wala nasrab illa ma fi illa ma fi tabiyatika qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam yadan fi qirratihi fajamma yaqulu min bayni asabihi tamthal al-uyun qala fasharibna wa tawaqqa'na wa qila li jabir Faqila li Jabir Faqila li Jabir radhiyallahu anhu kam kuntum yawma idin law qala law kunna fi ta'al lakafana kunna ashr kunna 15 banna raw al-Bukhari na'am ahsan tabarakallahu fik hafita Hafal? Hafal? Tafadhal. Illa yadahu waj'al ma'ahu apa yafuru Na'am astanta barakallahu fiik. Apa? Zola. Thank you.
Na'am Hasan tabarakallahu fiik. Anu apa anu? Anu apa? Apa? Fadal. Faqala Faqala Rasulullah sallallahu alaihi Naam ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Qala al-mu'allif wa sabahullah. Hadisnya akan kita ambil dua, nanti kalau bisa menghafal dua-duanya bagus. Kalau tidak bisa satu pun yang pendek tidak masalah. Qala al-mu'allif wa sabahullah an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inni la'arifu hajaran bi Makkata kana yusallimu alayya qabla an ub'atha. Inni la'arifuhu al'an. Rawahu Muslim. Masya Allah. Kita masih berada pada bab dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Jabir bin Samurah, perhatikan artinya, radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inni la'arifu hajaran. Sungguh, aku mengetahui ada sebuah batu di Mekah, di kota Mekah. Kan yusallimu alaiya. Dulu, dia mengucapkan salam kepadaku. Batu, bayangkan. Mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Qabla an ub'atha, sebelum aku diutus menjadi Nabi. Bayangkan. Qabla an ub'atha, sebelum aku diutus menjadi nabi. Innila a'rifuhul an. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui batu tersebut sekarang. Para ulama beda pendapat mengenai batu tersebut, batu apa. Ada yang menyebutkan yaitu Al-Hajar Al-Aswad. Ada yang menyebutkan bahwasanya batu-batu tertentu yang ada di kota Madinah. Paham ya? Batu-batu tertentu yang ada di kota Madinah yang Rasulullah SAW yang menentukannya. Adapun batu secara datnya, secara dalil tidak ada. Cuman batu itu aja. Rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya benda mati, jamadat, benda-benda mati kadang-kadang bisa ngomong, bisa bicara, tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang tidak terlupakan dan sering antum dengar juga, kisah Musa alaihissalam. Waktu itu Bani Israel itu mereka terbiasa kalau mandi telanjang. Mereka kalau mandi telanjang, Nabi Musa enggak mau diajak mandi bersama mereka telanjang. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa mandi. Pakaiannya ditaruh di atas batu. Batunya lari. Batunya lari. Membawa lari pakaian Musa alaihissalam. Akhirnya Musa mengejar batu tersebut sambil mengatakan, "Saubi hajar, saubi hajar, saubi hajar. Pakaianku wahai batu, pakaianku wahai batu."
Paham ya? Setelah lari, posisi dia lari, Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan telanjang, Bani Israel melihat, oh ternyata tidak ada apa-apa pada Musa alaihissalam. Karena mereka mencurigai, kenapa Nabi Musa tidak mau mandi bersama kami? Jangan-jangan Nabi Musa punya penyakit pada kemaluannya. Paham ya? Nah, atau bermasalah gitu ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mandi, pakaiannya diletakkan di atas batu. Batunya lari. Membawa pakaian Nabi Musa alaihissalam, bayangkan. Padahal batu benda mati bukan? Benda mati. Tapi dengan seizin Allah Ta'ala, kadangkala benda mati itu bisa apa? Bisa seakan-akan kayak benda hidup. Bayangkan lari batunya. Sambil membawa pakaian siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ngejar. Ya hajaru sawbi, ya hajaru sawbi. Wahai batu, pakaianku. Wahai batu, pakaianku. Maksudnya ngejar batu dari itu. Nah, ketika ngejar Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan telanjang, melewati Bani Israel. Bani Israel melihat, oh ternyata Nabi Musa alaihissalam laisa bihi ba'sun, enggak ada apa-apa, enggak ada penyakit. Syahidnya di situ batu benda mati kadangkala dengan seizin Allah Ta'ala menjadi seakan-akan seperti benda itu, bisa bicara, bisa bergerak, bisa berbuat. Nah, ini syahidnya barakallahu fiik. Hadis yang kita ambil ini adalah kisahnya Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi. Waktu itu ada di kota Mekah salah satu batu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Bayangkan, assalamualaikum. Padahal posisinya apa? Batu. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya hatta batu saja, benda-benda mati saja di muka bumi ini tidak terluput dari tasbih kepada Allah Ta'ala. Hanya saja kita tidak tahu atau tidak paham tasbihnya mereka. Hewan-hewan, kucing, paham ya? Kambing, sapi, atau yang semisal mereka, itu mereka tasbih juga kepada Allah Ta'ala. Cuman kita tidak paham tasbihnya mereka. Dalilnya mana? Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu apapun, melainkan dia bertasbih dengan memuji Rabbnya. Tapi kalian enggak paham tasbih mereka. Jangan sok paham seperti orang-orang sufi. Lagi ngajarkan kajian ta'lim atau yang semisalnya menceritakan apa? Sapi bersuara itu mengucapkan la ilaha illallah katanya. Habis hujan, kemarau panjang hujan, kata mereka bersuara kata, ya enggak? Kata bersuara itu mereka mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah katanya. Tapi itu enggak benar. Yang jelas kita yakini semua benda yang ada di muka bumi ini secara globalnya mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala. Hewannya, tumbuh-tumbuhan. Faham ya? Cuman kita tidak paham tasbihnya mereka. Nah, kata mereka, kata aja tahlilan kok kalian enggak mau tahlilan katanya. Kata itu loh, kalau habis turun hujan, kungkek-kungkek katanya. Kata mereka kungkek-kungkek itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhatnya orang sufi. Allah Musta'an. Kita katakan enggak benar. Yang benar itu, hewan, tumbuh-tumbuhan memang bertasbih kepada Allah Ta'ala, cuman kita gak paham tasbih mereka, itu pahami baik-baik. Kita gak paham tasbih mereka, gak paham kita. Paham ya? Ayam jago, berkokok, ya gak? Kalau pagi hari. Itu ada nas khusus, melihat apa? Melihat malaikat. Untuk mengucapkan apa? Allah alam. Jangan di, barakallahu fikum, dimaknakan sendiri, khawatir nanti justru malah apa? Keliru. Kalau ada ayam berkokok, mengucapkan la ilaha illallah, itu gak benar juga. Faham ya? Kita enggak bisa memastikan. Yang jelas ayat tadi dihafalkan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah, barakallahu fikum, tidak ada sesuatu apapun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan apa? Melainkan bertasbih dengan memuji Rabb-nya, tapi kalian enggak paham tasbih mereka. Itu harus kita yakini ya. Kita enggak paham tasbihnya mereka. Enggak paham kita apa yang mereka tasbihkan, cuman mereka bertasbih. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, benda jamadat itu benda mati, kadangkala dengan seizin Allah Ta'ala bisa bicara, bisa berbuat, bisa bergerak. Contohnya ini, mengucapkan apa tadi? Salam, assalamualaikum. Kolam, pena, awal kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala ngajak bicara pena tadi. Awaluma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala mengatakan kepada pena tadi, tulislah penanya bicara. Wa ma aktub, apa yang aku harus tulis, bayangkan. Pena, sekarang itu megang pena atau tidak? Nah, pena itu dengan seizin Allah Ta'ala bisa bicara. Paham ya? Semua pena yang ada.
yang dohirnya benda mati, tapi pena makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan mencatat semua takdir makhluk bicara. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa ma aktub, apa yang harus aku tulis, kata pena tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua perkara kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Masya Allah. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Padahal posisinya Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau sebelum diutus. Sebelum diutus saja sudah ada keutamaannya, bayangkan. Batu mengucapkan salam kepada beliau. Masya Allah. Tanda-tanda kenabian. Naam. Rawah Muslim, ini pendek dihafal hadisnya, yang panjang kita ambil satu lagi. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas kunyahnya siapa? Antum? Abdullah bin Abbas, Abdullah Ibn Abbas, dan kunyahnya siapa? Antum? 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 Antum Abul Abbas. Enggak usah jauh-jauh. Ingat-ingat Ibn Abbas, Abul Abbas. Abul Abbas, Abdullah Ibn Abbas. Paham ya? Nah, beliau digelari dengan apa gelarnya? Antum? Apa gelarnya untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Mufassirus Sahabah. Ahlu tafsirnya para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Beliau termasuk yang paling banyak riwayat hadisnya enggak? Termasuk enggak? Termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sudah hafal pantunnya antum? Sudah hafal pantunnya antum? Hafal? Tafadhal. Naam. Kita lihat syahidnya. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanyalih ibni Umar wa Anasun wal Habru, ini wal Habru, ini wa Anasun wal Habru kal Khudri. Habr itu siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Naam, ahsantum barakallahu fi. Kita lihat an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Amir faqala. Suatu ketika ada salah seorang dari Bani Amir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arini al-khatam alladhi baina katifaik." Ya Rasulullah, perlihatkan kepadaku tanda kenabianmu yang ada di antara dua pundakmu. Disebutkan oleh para barakallahu fikum ahlus syurah, yaitu yang mereka, atau disebutkan oleh para syurah, yaitu yang mereka mensyarah hadis ini dengan riwayat yang lain. Nah, barakallahu fikum, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang terletak di antara dua pundaknya. Nah, barakallahu fikum, atau disebutkan riwayat di punggungnya, yaitu ada semacam benjolan daging sebesar baitatul hamamah, yaitu telur merpati. Naam ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam, itu termasuk tanda Nah, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga yang mengatakan ada semacam khatam itu stempel, cap. Paham ya? Karena khatam itu makna secara bahasanya stempel, semacam tanda. Nah, tapi wallahu alam, yang dekat yang pertama tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat itu besarnya apa? Sebesar baydatul hamamah. Hamamah itu merpati. Baydatul telur. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kemudian fa ini min atab bin nas. Orang tadi mengatakan, karena sesungguhnya aku termasuk apa? Termasuk dari kalangan manusia yang paling bisa mengobati. Paham ya? Nam atab itu maksudnya orang yang paling bisa mengobati, paham tentang obat-obatan itu ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, "Ala urika ayatan?" Apakah kamu mau aku perlihatkan kepadamu suatu tanda? Qala bala. Orang tadi mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Qala fa nadhara ila nakhlin. Kemudian orang tadi melihat kepada pohon kurma. Perhatikan ya, melihat pada pohon kurma. Nakhl itu pohon kurma. Faqala ud'u dhalikal aqqa. Kemudian Rasulullah mengatakan, panggillah pohon kurma tersebut. Aqqa itu juga sama, pohon kurma.
Kalau itkun beda, atkun sama itkun beda ya. Kalau atkun pohonnya, kalau itkun itu tandannya itu yang ada. Nah, barakallahu fikum tangkai-tangkainya itu. Ayo na'am. Panggil tuh pohon kurma, faqala fada'ahu. Kemudian akhirnya dipanggil. Faza'a, tiba-tiba pohon kurma datang, yang quzu hatta qama baina yadayhi. Tiba-tiba pohon kurma yang dipanggil itu datang loncat sampai berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, pohon kurma dipanggil datang loncat. Yang kus itu maksudnya jalan dengan cepat, loncat gitu. Sebutkan ini kinayah an suratis sair, yaitu suatu ungkapan tentang apa? Tentang cepatnya jalannya. Sebutkan dalam komus kalau bahasa Indonesianya loncat. Pohon kurma bayangkan, dipanggil langsung loncat. Tiba-tiba di hadapan Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada nambarakallahu fikum pohon tadi, irji, balik kamu. Faraja'a ila makanihi, balik ke tempatnya. Pohon tadi balik ke tempatnya. Masya Allah, Rauh Ahmad. Berarti menunjukkan apa ini? Termasuk tanda-tanda kenabian, orang biasa enggak bisa. Pohon kurma sini. Kalau orang biasa, bisa enggak kira-kira? Bisa enggak kira-kira? Orang biasa manggil itu. Datang itu bisa kira-kira? Hah? Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Tapi ini bisa Rasulullah SAW, tanda kenabian. Dipanggil malah datang dengan datang yang sangat tepat, seakan-akan apa loncat. Tiba-tiba berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti itu. Faqala Rasulullah setelah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pohon tadi, "Irji, baliklah kamu." Faraja'a ila makanihi, akhirnya dia kembali ke tempatnya. Masya Allah, Rauh Ahmad. Syahidnya barakallahu fiik. Kadangkala sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala, jamadat, benda-benda mati yang zahirnya tidak hidup, itu kadangkala dengan seizin Allah taala, nah barakallahu fiikum, seperti benda hidup. Paham ya? Nah, paham, mengerti apa yang diperintahkan. Bayangkan pohon dipanggil datang beneran. Masya Allah. Naam. Pohon kurma ya. Kita lihat bawahnya itu al-atku bil fathhi, perhatikan baik-baik itu. Al-atku bil fathhi, al-atku dengan difathah an-nakhlah, pohon kurma. Al-atku kalau difathah ainnya pohon kurma artinya. Wa bil kasri atku al-urjun bima fihi minasy-syamarikh, yaitu tandan. Tandan, nah barakallahu fikum, atau mayang, tandan atau mayang yang biasanya ada buah-buahnya di situ, tangkai-tangkainya itu. Nah, intaha minan nihayah, selesai penukilan dari kitab An-Nihayah. Jadi ini al-atku ya, berarti pohon kurma dipanggil datang. Setelah datang apa? Langsung suruh balik lagi, balik pada tempatnya. Kemudian kita lihat ini makna yang kuzu. An-nakzu al-wasbu. Perhatikan ini, an-nakzu maknanya adalah al-wasbu. Al-wasbu wal-qabzu, loncat. Maksudnya sama semua itu. An-nakzu, al-wasbu, al-qabzu, itu loncat. Loncat. Sehingga datangnya cepat gitu loh. Paham ya? Kinayatun al-sur'atis sair, ya kan? Suatu kinayah, suatu kiasan tentang cepatnya perjalanan tersebut. Loncat kan cepat. Orang kalau jalan pelan-pelan, dengan jalan loncat, ini cepat mana coba? Loncat kan? Ewa. Nah, itu. Intaha fatul bari. Wa fi riwayati fi dalal bayhaqi fa in kana bika junun dawaituka. Ini tambahan saja. Kalau seandainya kamu punya penyakit, aku akan mengobatimu. Syahidnya di sini barakallahu fiik, orang tersebut yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar diperlihatkan tanda kenabian tadi adalah seorang dokter yang dia bisa mengobati penyakit-penyakit dengan seizin Allah taala, termasuk orang yang paling paham tentang apa? Tentang nah barakallahu fiikum penyakit manusia yang ada, maksudnya apa? Maksudnya semacam dokter tabib. Paham ya? Nah, fa ini min atab binna, sesungguhnya aku termasuk apa? Termasuk orang yang paling bisa mengobati manusia, maksudnya punya pengalaman dalam bidang apa? Pengobatan. Nah, sehingga dalam riwayat yang lain sebutkan kalau nah barakallahu fiikum, nah kalau seandainya punya penyakit akan diobati. Ewa. Syahidnya di sini Rasulullah perlihatkan dengan apa? Dengan pohon kurma yang dipanggil kemudian datang tadi itu. Setelah datang suruh balik lagi, balik pada tempatnya. Masya Allah. Rawahu Ahmad. Ikhwani fi dinna azza wa jazakumullah. Tanda-tanda kenabian sebenarnya banyak sekali. Beliau sebutkan sini cuma beberapa hadis karena yang namanya ringkasan ya seperti namanya. Nah, barakallahu fikum, sudah kita selesaikan bab dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian.
Adapun yang berikutnya nanti yaitu pembahasan seputar khosais an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lainnya. Adapun untuk dalail nubuwah sudah kita selesaikan. Hadisnya ada dua yang kita baca. Pada pertemuan yang akan datang, kalau mampu dua-duanya hafal dua-duanya. Kalau tidak mampu milih salah satu barakallahu fiik, yang jelas ada yang dihafal. Yang pendek mudah juga, yang panjang juga tidak terlalu sulit. Nah, barakallahu fiikum. Syahidnya dari dua hadis tersebut, dari dua hadis yang kita baca adalah tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama apa? Yang pertama batu aja mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal batu benda mati. Batu adalah benda apa? Benda mati. Kemudian yang kedua, nah barakallahu fikum, pohon yang zahirnya tumbuh-tumbuhan, pohon itu dipanggil Rasulullah SAW langsung datang. Seakan-akan seperti orang datang itu, loncat. Setelah datang di hadapan beliau, disuruh balik, langsung balik juga sampai pada tempatnya. Masya Allah. Nah barakallahu fikum, ini yang kita baca. Semoga bermanfaat dan juga bisa diambil faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.